Samsung baru saja meluncurkan Galaxy Chromebook 2 360 dalam konferensinya PTT 2002 di Inggris, London. Meskipun namanya seperti varian konversi dari Google Galaxy Chromebook 2, namun perangkat ini sebenarnya adalah versi Galaxy Chromebook Go yang sudah hadir sebelumnya, teman-teman ya. Nah, dilansir dari Glizomina, Galaxy Chromebook 2 360 ini memamerkan layar LCD LED backlit dengan resolusi WQGA ukurannya itu 12,4 inch. Layarnya hadir dengan resolusi 2560x1600 pixel. Pencerahannya itu mencapai 340 nits. Nah, Chromebook ini ditenagai prosesor Intel Celeron N4500 dengan Intel UHD Graphics ya teman-teman. CPU-nya dipasangkan dengan RAM DDR4 ya hingga 8GB ini, dan penyimpanan eMMC-nya atau kayak harddisk-nya gitu ya itu 128GB. Tentunya Chromebook ini menjalankan OS-nya itu OS Chrome yang sudah support dengan aplikasi Linux dan aplikasi Android. Nah, untuk konektivitas nirkabelnya teman-teman, perangkat ini hadir dengan teknologi Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 dan 4G LTE. 4G LTE ini sebenarnya adalah opsional ya, ada dua pilihan nantinya mungkin. Kemudian ada beberapa port seperti biasa ya di Chromebook itu, ada port USB tipe C, USB 3.2 tipe A, dan jack headphone 3.5 mm. Ada juga ini untuk Chromebook Galaxy ini slot kartu micro SD ya, atau kartu memori tambahan untuk menambah ruang penyimpanan. Ada nano security dan juga ada nano SIM card opsional. Mungkin ada yang lebih upgrade-nya akan ada untuk SIM card juga. Jadi selain micro SD juga ada untuk SIM card. Fitur lainnya ini untuk webcam-nya itu 8 megapiksel HD ya. Webcam depannya 720 pixel. Speakernya stereo, baterainya 45,4 Wh. Dengan dukungan pengisian dayanya itu 45 watt melalui USB tipe C. Perangkat ini memiliki dimensi yang cukup luas teman-teman ya, dan juga beratnya itu 1,28 kg, cukup ringan. Hanya saja Samsung Galaxy Chromebook 2 360 ini akan mulai dijualnya itu di Inggris ya pada 15 April. Selama belum diketahui apakah laptop Chromebook Samsung ini akan dijual secara global. Tentunya teman-teman yang sudah menggunakan Chromebook pengen banget gitu ya coba series Galaxy Chromebook yang sudah dikeluarkan oleh Samsung. Oke, itu aja teman-teman ulasannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.